Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat LC yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Kali ini kita akan membahas bersama-sama, melanjutkan serial akidah kita. Judul pembahasan kali ini adalah jangan ragukan kesempurnaan Islam. Sahabat yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Untuk itu, sahabat yang berbahagia, saya akan menyampaikan beberapa poin dari pembahasan ini. Kurang lebih ada 4 poin. Kita melanjutkan pembahasan dari buku Ringkasan Akidah, buku Dinul Islam. Kali ini saya akan menyampaikan dari poin yang ke-9. Sahabat yang berbahagia, mari kita simak. Poin yang ke-9, Islam adalah agama yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan Islam ini bertolak dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meragukan kesempurnaan Islam, berarti dia telah meragukan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Islam adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang berbahagia, paragraf ini jelas ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Sahabat bisa simak surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Sahabat yang berbahagia, jelas sekali redaksi ayat ini mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Setelah turunnya ayat ini, maka Islam telah lengkap, telah sempurna, sahabat yang berbahagia. Bahkan sempurnanya agama Islam ini, ya, diakui oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka merasa iri dengan Islam karena Allah telah menyempurnakan agama Islam. Orang-orang Yahudi merasa iri dengan kesempurnaan agama Islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwa orang Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab selaku Amirul Mukminin pada saat itu, ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, yang kurang lebih artinya, sahabat yang berbahagia, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar bin Khattab. Orang Yahudi itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitab kalian yang jika diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka Umar bertanya kepada orang Yahudi itu, ayat yang manakah yang engkau maksud? Orang itu menjawab, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang Yahudi itu, ya, bahwa kami tahu hari dan tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari beliau berada di Arafah, pada hari Arafah dan pada hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat. Sahabat yang berbahagia, riwayat ini, hadis ini menjelaskan bahwa agama Islam telah sempurna, ya, dan kesempurnaan Islam ini pun diketahui, diakui oleh orang-orang Yahudi, dan mereka merasa seandainya
agama itu, ayat itu turun kepada kami, kata orang Yahudi itu, maka pasti pada hari diturunkannya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Maka Umar bin Khattab menjawab bahwa iya, pada hari itu, pada diturunkannya ayat itu adalah hari raya kami, yaitu pada hari Arafah dan hari Jumat. Hari Arafah adalah hari raya untuk orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, di padang Arafah. Hari raya untuk orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Dan pada hari Jumat atau hari Jumat itu pun adalah hari raya kaum muslimin, hari raya pekanan kaum muslimin, di mana pada hari Jumat kaum muslimin diwajibkan untuk berkumpul di masjid, dan pada hari itu adalah merupakan hari Jumat itu adalah merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an dan riwayat tadi menjelaskan bahwa agama Islam telah sempurna, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun tidak boleh meragukan kesempurnaan Islam, karena kalau kita meragukan kesempurnaan Islam, berarti kita meragukan kesempurnaan zat yang menurunkan agama Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-10, syariat Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan khusus keagamaan maupun kehidupan umum yaitu keduniaan. Syariat ini pun berlaku sampai hari kiamat, sahabat. Tidak ada syariat atau undang-undang manapun yang dapat menandingi syariat Islam atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menganggap ada syariat atau undang-undang lain, aturan-aturan lain yang dapat menandingi syariat Islam, maka orang itu adalah orang musyrik. Dia telah berbuat syirik, dia adalah orang musyrik, walaupun dirinya mengaku sebagai seorang muslim, bahkan menyandang nama-nama yang islami. Hal ini dikarenakan apa? Ya, dikarenakan anggapan seperti itu berarti bahwa dia telah menganggap pembuat syariat ataupun undang-undang yang lain yang selain Islam itu adalah tandingan yang seimbang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat daripada kesyirikan yang sebenarnya, ya. Ketika seseorang menganggap ada syariat lain yang bisa menandingi syariat Islam, yang bisa menyamai apalagi melebihi syariat Islam, maka berarti orang itu telah menganggap ada zat-zat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menandingi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan yang nyata, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup semua sendi kehidupan, sahabat, ya. Semua sisi kehidupan ini dicakup atau tercakup dalam aturan-aturan Islam, ya. Baik masalah agama maupun masalah dunia, ini sahabat yang berbahagia. Jadi jangan ada di antara kita yang kemudian berkata, ya kalau ngomong agama jangan di sini deh, ya mendingan di masjid saja. Kalau ngomong agama jangan di pasar, mendingan di masjid, ya. Karena agama itu suci, jangan dibawa ke pasar. Kalau ngomong agama, agama jangan dibawa ke politik, ya. Karena politik kotor, agama suci. Dan seterusnya. Perkataan-perkataan yang semisal dengan ini adalah perkataan yang keliru, sahabat yang berbahagia. Jadi agama itu mengatur semuanya, termasuk di pasar, di rumah, di jalanan, ya, di tempat-tempat nongkrong, ya, kemudian di tempat-tempat semuanya diatur oleh agama Islam, ya, sehingga tidak ada istilah kalau ngomong agama jangan di sini. Jadi semuanya diatur oleh agama. Nah, kemudian sahabat yang berbahagia, ya tadi kalau ada orang yang menganggap bahwa ada syariat yang lebih utama, ya, atau sama dengan Islam, apalagi lebih utama, lebih baik daripada Islam, syariat apapun itu dari manapun ajarannya, maka berarti orang itu telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menganggap ada zat lain yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa sepadan atau bahkan melebihi Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hukum-hukum. Maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, ya, dalam hal ini kita lihat betapa sempurnanya Islam, ya.
Selain Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, dan seterusnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan kepada kita, beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarnibu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad bayyana lakum. Tidak ada sedikit pun dari hal-hal yang dapat mendekatkan diri ke surga dan menjauhkan dari neraka, ya, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani. Ini sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semuanya telah diajarkan kepada kita. Ya, semua perbuatan dari A sampai Z, dari yang kecil sampai yang besar, ya, yang akan mendekatkan kita ke surga, yang akan memasukkan kita ke dalam surga, ya. Dan semua perbuatan yang kecil maupun yang besar yang akan menjauhkan kita dari neraka, semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna dan tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terlupa, tidak ada yang ketinggalan. Maka semuanya telah sempurna, sahabat yang berbahagia. Ya. Kemudian pun demikian para sahabat yang langsung belajar, yang langsung dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengakui. Ya, contoh misalnya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilman." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Beliau telah wafat, ya. Dan tidak ada satu ekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali telah disebutkan kepada kami, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin pada saat itu ilmunya. Ya, sahabat yang berbahagia, ini adalah satu kiasan, ya, satu perumpamaan bahwa semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai hal-hal yang mungkin kita tidak menyangkanya pun ternyata sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam telah sempurna, ya, dan kita tidak boleh meragukan kesempurnaan Islam. Selanjutnya poin yang ke-11, sahabat, barang siapa yang menganggap bahwa ada bagian dari syariat Islam, baik yang kecil maupun yang besar, yang sudah tidak cocok lagi di suatu zaman tertentu, maka orang itu telah menolak kesempurnaan Islam yang bertolak dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti dia telah menganggap bahwa Allah bukanlah ilah yang sempurna. Maka Maha Suci Allah dari anggapan yang seperti itu. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Selain tadi, kalau kita meragukan kesempurnaan Islam, ya, maka berarti kita telah meragukan kesempurnaan zat yang menurunkan agama Islam, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Pun demikian, kalau kita menganggap ada sebagian kecil ataupun sebagian besar, apalagi semuanya, dari syariat Islam ini yang kemudian kita anggap tidak cocok pada suatu zaman tertentu, baik zaman dahulu, zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang. Ya, ada orang yang menganggap syariat Islam tidak cocok, maka berarti dia telah meragukan kesempurnaan Islam, dan sama dengan dia meragukan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tadi dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan, ya, untuk kalian agama kalian. Nah, ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir dalam kesempatan kali ini, yaitu di poin yang ke-12. Seorang muslim harus menerapkan Islam dengan sungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan dia berusaha memasuki Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ia harus berpikir dengan cara-cara yang islami. Dia berkeluarga dengan keluarga dengan cara yang islami. Bermasyarakat islami, dan seluruh aspek kehidupannya pun harus islami. Ya.
tidak mencampurkan atau tidak mencampur kehidupannya dengan hal-hal yang tidak Islami dan tidak mengkhianati keislamannya, baik tatkala dia di hadapan para makhluk, yaitu di hadapan orang lain, ya, disaksikan oleh orang lain, ataupun tatkala dia di hadapan Al-Khaliq yang jauh dari penglihatan makhluk-makhluk yang lainnya, ya, ataupun ketika dia sendiri yang hanya dilihat oleh Allah dan tidak disaksikan oleh orang lain, maka kita tidak boleh, ya, dia tidak boleh mengkhianati keislamannya. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk menerapkan Islam secara kafah. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin menerapkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita secara kafah. Ya, ketika kita berislam, bermuamalah, maka kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara yang Islami. Ya. Kemudian ketika kita berjual beli dengan cara yang Islami. Ketika kita pinjam meminjam pun dengan cara yang Islami. Ya, ketika kita di kantor, ketika kita di tempat olahraga, semuanya, bahkan ketika kita berkeluarga, ya, dan semuanya sampai bernegara pun kita dituntut untuk menerapkan Islam secara kafah. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, sahabat yang berbahagia. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayat ini menegaskan kepada kita, ya. Yang pertama-tama Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman dengan kalimat yang sangat indah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah seorang sahabat yang mulia, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, manakala kita mendengar Allah berfirman atau firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka beliau mengatakan, fa'arriha sam'aka, ya, perhatikan baik-baik, buka telinga Anda, perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena setelah kalimat Ya ayyuhalladzina amanu akan ada perintah yang agung yang Allah perintahkan kepada kita, akan ada kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, atau akan ada keburukan yang Allah perintahkan kita untuk menjauhinya, yang Allah larang kepada kita dan perintahkan kita untuk menjauhinya. Maka sahabat yang berbahagia, dalam ayat ini Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, ada perintah yang sangat agung, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya. Masuk kita ke dalam Islam semuanya, jangan dipilih, ya. Jangan dipilih mana-mana yang sesuai dengan selera kita, kita terapkan. Mana-mana yang tidak sesuai dengan selera kita, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tinggalkan. Tidak demikian, sahabat yang berbahagia. Akan tetapi, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Meskipun kita menganggap bahwa seolah-olah ajaran Islam itu, aturan Islam itu tidak sesuai dengan selera kita atau tidak baik buat kita, akan tetapi ketahuilah, wahai saudaraku sahabat yang dimuliakan Allah SWT, pada hakikatnya Allah lah yang tahu. Maka semua syariat Islam itu baik untuk hamba-hamba Allah, untuk seluruh manusia, baik untuk diterapkan, ya. Jangan kita memilah-milih. Maka Allah katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, sahabat yang berbahagia. Kalau kita kemudian memilih mana yang enak kita terapkan, ya, kita lakukan, kemudian mana yang seolah berat kemudian kita tinggalkan, ya, kita abaikan, kita acuhkan, maka ini adalah satu pengikutan terhadap langkah-langkah syaitan. Kalau kita tidak mau menerapkan Islam secara keseluruhan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita, berarti kita telah terjatuh pada khutuwati syaitan, kepada langkah-langkah syaitan, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah pembahasan yang bisa disampaikan. Ada 4 poin dalam kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa agama Islam telah sempurna, karena Islam datang dari zat yang maha sempurna, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan siapapun kita tidak boleh meragukan kesempurnaan Islam. Kalau kita meragukan kesempurnaan Islam, maka berarti kita telah meragukan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat yang berbahagia, kita pun diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, ya. Kemudian kita tidak boleh menganggap bahwa syariat Islam ini tidak relevan di suatu zaman tertentu, baik sekarang maupun yang akan datang, ya. Artinya syariat Islam itu akan selalu relevan di setiap zaman, ya. Dan kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam, ya, menerapkan Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.